Saya punya dugaan kalau orang yang nyulik Claudia itu sama dengan orang yang nyulik Tante Entin, Pak. Kenapa dia punya kesimpulan seperti itu? Tadi teh kita udah ke rumah Om Karnadi, tapi Om Karnadinya nggak... Kamu udah cerita? Iya, Pak. Tadi teh Edward periksa pintu dan jendela rumah Om Karnadi, tapi nggak ada kerusakan apa-apa. Ini teh sama waktu Edward periksa jendela dan pintu rumahnya Nek Suha saat Tante Entin diculik, Pak. Terus apa kesimpulannya? Siapa namanya tadi tuh? Anaknya Maceng siapa? Edward. Edward? Bapak tanya aja sama Edward ya. Bapak nanya sama kamu? Febri teh takut salah. Kalau menurut Bapak, Tante Entin mengenal penculik. Tapi kalau Claudia tidak mengenal penculiknya. Bapak kok tahu? Neng, waktu Bapak seusia anaknya Om Aceh, Bapak di Cibarengkok itu terkenal sebagai detektif remaja. Bapak ini satu-satunya yang remaja yang mampu memecahkan kasus paling sulit di Cibarengkok. Kamu belum ada, Bapak juga belum kenal sama ibu kamu. Kamu tahu apa kasusnya? Apa? Misteri hilangnya sendal Pak Lurah. Bapak serius nih? Iya Pak, iya. Kamu meragukan Bapak? Enggak Pak, enggak. Febri masuk kamar dulu ya. Akum, si penjaga malam. Itu sebutan nama Bapak dulu, Neng. Asal kamu tahu. Terus-terus gimana? Febri udah kamu tembak belum? Bisa gak sih papi serius? Oh, oke. Bisa. Gak masalah. Lanjut. Tapi masih ngaco gak? Ya Allah anak muda. Kamu tega bener sih. Masa papi sendiri dibilang ngaco? Ya emang ngaco. Yaudah. Terus lanjut ceritanya. Wah, males. Ya ampun. Kok bisa ya? Persis banget loh. Mirip banget. Sifatnya tuh sama banget. Aduh ampun udah. Penculik ya. Claudia sama penculik Tante Entin adalah orang yang sama. Wow. Luar biasa. Hebat anak papi. Cerdas. Kamu tuh pas banget jadi menantunya umaku. Hehehe. Anak muda, mau kemana? Makanannya habisin dulu, dosa. Anak muda. Udah kenyang. Ya ampun sayang banget Wat. Ampun kamu mah. Udahlah, buat papi aja deh. Sayang banget gak dihabisin. Mahal nih, mahal.